Salam sejahtera, sehat selalu bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam ini berjumpa lagi bersama kami tim di Cigoi. Yang kali ini kita berada di daerah Palembang, Sumatera Selatan, dan kita berada di masih di daerah Pasir Putih. Jadi nanti sahabat di Cigoi kita akan menyusuri, mengungkap ataupun menguak apa yang telah kita depan sana. Kemana? Sana ya? Ya. Ini bisa dijelasin. Perasaannya seperti apa sih? Seneman. Cuman apa? Cuman apa? Saya bisa tidak mau lihat apa saja. Apa saja, ya. Karena uji seperti apa yang sudah Anda gunakan? Rujukan? Gelar macan, ya, ya. Apa lagi? Apa lagi? Bisa duduk? Enggak. Apa? Coba. Bunyi seperti manusia bisa? Enggak. Bisa, tapi senyuman. Katanya bisa bunyi apa aja? Enggak. Tidak bisa ya? Oh ya, ini saya ingin tahu nih ya, apa sejarah dan masalah untuk di sini ada apa aja sih, ada cerita apa di sini? Kerajaan apa? Goib. Kerajaan Goib. Nah, gitu ya. Anda udah lama di sini? Sudah berapa lama? Ribuan tahun. Berapa banget di sini? Berarti Anda tahu ya tempat di sini ya? Iya. Tahu. Mungkin saya jelaskan di sini ada sesuatu apa aja? Banyak siapa? Kelana? Di mana? Pohon-pohon sini. Banyak ya? Ya. Terus apa lagi? Hah? Oh. Di mana? Ya, semua. Di mana ya? Ya. Nah, di rumah ini ada di apa aja sih? Hah? Rumah besar ya? Di mana? Kamar. Kamar? Ya. Oh, gitu. Saya tuh ada lagi. Kamu tinggal di sini kalau memang di rumahmu atau ada yang kamu jaga di sini? Saya. Oh, rumah kamu di sini ya? Ya. Tapi enggak ada yang kamu jaga di sini, enggak ada ya? Enggak ada. Coba pada ke tempatmu coba.
yang di rumah nih. Cepat. Bisa? Bisa? Ya. Yeah. Cepat. Bisa ini, bisa ngobrol? Bisa. Tenang. Kenapa tuh? Ini jalan-jalan. Ini terbang atau gimana ini? Terbang. Iya. Ini fotonya seperti apa ini? Perempuan? Iya, dari atas. Cantik? Iya. Bener loh. Iya. Jadi, siapa ini masih berita tuh? Cantik ya? Iya. Ya, kita duduk. Enggak. Kamu tadi yang di atas rumah ini ya? Iya. Kayak gitu tadi kan? Iya. Ngapain di situ tadi? Gak apa-apa. Hah? Gak apa-apa, Oh, situ ya? Iya. Terus udah main kemana aja itu? Di rumah itu ada apa lagi? Banyak banget. Banyak apa? Iya, ada di rumput. Di mana? Di atas sini? Iya. Terus lagi? Hah? Potong. Potong di juga? Iya. Gitu? Ngompat. Ngompat. Itu teman juga? Iya, ada teman ada. Ngapain kamu tinggal di situ? Ngapain? Sudah lama. Iya. Iya. Itu rambutmu panjang itu? Iya. Potong lah. Enggak. Potong apa? Potong. Udah, tolong. Awas. Tak marah. Ya di sini yang pertama ya kami tidak ada unsur untuk mengusik bangsa kalian ya di sini yang pertama kami cuma mencari tahu apa yang pernah terjadi di tempat ini. Mungkin di sini ada yang belum diketahui ya. Tuh. Bisa Anda ceritakan sama kami tentang dahulunya tempat ini? Iya. Bisa nak ceritakan sama kami? Nah, jadi coba nak ceritakan ini sebenarnya dulu ini kawasannya ini tempat siapa? Dulunya? Iya. Rawa. Oh ya, rawa. Sebelum apa? Ya? Sebelum rawa itu mungkin ada dulunya mungkin ada apa di sini? Di sini? Sesudah rawa. Kuburan? Ya. Kami boleh tahu tuh kuburan itu kuburan yang bagaimana itu? Kuburan kuno. Kuburan lama ya? Ya. Itu posisinya tuh di daerah mana? Bisa? Depan. Di depan. Ya. Terus untuk di sini ada sosok yang mengganggu? Ada. Ada. Si perempuan ya? Ya. Dia. Perempuan itu suka mengganggu seperti itu? Terus dia tuh sering kemana? Kemana aja itu? Perempuan itu sering kemana aja itu? Atas. Di atas? Di atas apa ya? Rumah. Di atas rumah? Tawa-tawa. Tengah malam. Jadi sering gangguin anak kecil juga? Sering gangguin anak kecil juga? Ya. Gak suka? Ngetuk pintu. Ngetuk pintu? Ya. Yang anak kecil itu? Ya. Sebenarnya apa ya? Untung kalian tuh gangguin bangsa kami itu apa? Untung kalian mengganggu bangsa kami itu apa? Buat kami senang. Oh, buat kalian senang? Ya. Setelah itu? Ya, senang saja. Oh, cuma sekedar senang? Ya. Menakut-nakuti? Ya. Orang-orang yang ditakuti orang-orang seperti apa? Orang penakut. Oh, yang mungkin sedikit penakut seperti itu?
Terus? Iya. Apa lagi itu? Mengganggu. Mengganggu. Ya, di sini selain Anda nih ada bangsa apa saja itu? Siluman. Apa? Siluman. Siluman. Ya. Siluman apa itu? Ben. Itu masih saudara atau teman atau apa itu? Jadi di sini dulu katanya rawa. Sebelum rawa tersebut ada apa? Ada kuburan itu. Ya. Kuburan itu banyak atau banyak? Banyak. Ya, ini saya. Sahabat di masjid. Jadi ada sosok. Kita juga perhatikan ada sosok laki-laki, perempuan di sini ya. Di apa? Di sekitar tempat ini ya. Jadi yang perempuan yang baru masuk. Ya, sering apa ya? Sering melayang itu ya? Melayang-layang itu. Terima kasih atas informasinya. Jadi tolonglah untuk yang tadi yang perempuan itu, ya di sini ya untuk apa ya? Jadi untuk tetap tenang. Jadi bangsa kalian ya bangsa kalian, bangsa kami ya. Jadi jangan sampai untuk bangsa kalian mengganggu atau mengganggu anak kecil atau apa pun juga. Kita mengetuk pintu yang perempuan tadi ya. Ada yang mau Anda sampaikan kepada kami? Tidak ada? Tidak ada. Ya kalau tidak ada ya Anda pulang dahulu ya. Terima kasih ya. Kita suruh pulang dulu. Sudah ya. Kita pulang dulu ya. Terima kasih atas informasinya ya. Perwujudan seperti apa? Jadi sahabat di Mentiloid ini, apa ya? Jadi justru apa ya? Jadi di sini kan sudah keluar, dan nggak bisa berdiri ya. Dia ada di belakang ya, belakang rumah ya. Gitu. Ya, di sini kami tidak mengganggu Anda ya, ya. Kami cuma mau tahu di sini, ya. Tempat ini juga Anda salah satu yang mengganggu atau tidak? Tidak. Tidak. Anda tahu cerita tempat ini ataupun apa yang pernah terjadi di sini? Apakah benar di sini dulu ada banyak makam? Benar. Benar. Itu makam makam seperti apa itu? Siapa? Lama. Lama. Sebelum ada manusia di sini. Sebelum ada manusia di sini, berarti ini masih hutan besar ya. Iya. Terus apa tuh? Jadi Anda ini suka jalan-jalan atau tidak itu? Tidak. Tidak. Saya di sudut. Di sudut rumah ya? Di sana ya? Iya. Di belakang rumah itu ya. Sahabat di sini aja. Itu. Jadi sosoknya seperti apa nih? Gak bisa berdiri ataupun duduk.
Ada yang mau Anda sampaikan di sini pada kami? Untuk apa juga untuk musik? Siapa yang mengusik? Kalian. Oh. Kalian ramai di sini. Saya tidak salah. Kami kan tidak mengusik. Kami kan datang silaturahmi ke sini kan. Jadi kami tuh ya datang sini kan secara baik-baik. Jadi kami juga ya pada kalian kan cuma untuk bertanya kan. Cuma untuk bertanya apa yang pernah terjadi di sini ataupun siapa nih yang menganggur di sini? Sosok apa tuh? Wanita. Wanita. Ya. Dia tidak menganggur ya? Anda ini di memang tempat Anda di sana sebelumnya atau baru? Tempat saya. Sudah lama? Ya. Kamu sebut di mana? Di sana. Iya. Kamu sebut siapa? Sebut mana? Siapa? Hah? Siapa? Kamu bisa dijelaskan? Hitam ya? Iya. Hitam orangnya. Orang hitam kan? Gelap ya? Ah. Suka dirawat-rawat ya? Iya. Udah lama tinggal sana? Udah lama. Banyak temanmu sini? Banyak. Banyak. Wujudnya seperti apa sih sosoknya? Pocong. Pocong di mana? Ya. Di mana pocong? Kalian. Di mana? Sekitar. Dia di mana posisinya sekarang? Di sini. Ada berapa sosok pocong? Banyak. Banyak. Lu panggilkan dia. Ya? Hah? Ya. Ini yang dekat panggung. Kira-kira panggung. Banyak di sini sosok yang sering mengganggu manusia? Banyak. Mengganggunya dengan cara apa? Menampakkan diri. Menampakkan diri. Oh gitu. Menampakkan sesuatu seperti apa sih itu? Seperti apa? Hewan kah? Hah? Bayangan. Bayangan. Oh gitu. Jadi orang-orang seperti apa sih yang sering kalian ganggu? Lemah. Yang lemah. Lemah itu lemah seperti apa? Iman. Lemah iman. Ya, jadi bahasa seperti kalian ini bisa melihat iman-iman manusia gitu? Bisa. Bisa ya? Oh gitu. Terus iman itu iman seperti apa sih kalau menurut Anda? Percayaan diri. Percayaan diri gitu? Ya. Nama pencipta. Pencipta ya. Tapi kamu kafir ya? Ya. Kafir kamu ya. Coba panggil ke temanmu coba. Panggil ke temanmu yang di atas. Gak mau. Kenapa gak mau? Ya gak mau. Kenapa? Hah? Kenapa gak mau? Takut? Ya. Kenapa takut? Takut sama siapa takut? Di sana sepi wujud seperti Anda sendiri atau ada yang lain? Saya sendiri. Sendirian ya. Kamu gak punya teman sebenarnya ya? Enggak. Kasian ya. Kasian gak punya teman dia. Saya sudah lama. Sudah lama di sini ya? Ya. Udah. Kamu tahu tentang tempat ini dulu? Seperti apa sih? Tahu? Emang dulu tempat ini seperti apa? Rawa, terus? Selain rawa apalagi? Kuburan. Di mana itu kuburan? Ada berapa kuburan? Banyak. Sebelum manusia kesini. Sebelum manusia. Berarti kondisi kuburan sekarang masih berbentuk kuburan atau sudah? Tidak. Tidak lagi ya? Tidak lah. Ya. Nah, kamu bisa pulang sendiri? Nah ya mas ya? Sah. Ya lah. Terima kasih. Hah? Kenapa? Itu temanmu itu? Ya ada. Coba. Panggil di sini. Panggil. Tidak mau. Kenapa? Takut. Kenapa takut? Tidak mau. Kalau kamu ngobrol kok takut. Coba. Apa aja dalam rumah ini apa aja? Cewek. Ya. Cewek tadi masuk ya? Perempuan tadi ya? Terus apa lagi? Terus kamu kan di belakang. Anda kan di rawa-rawa. Gimana jadi? Sudah sana. Terus apa lagi? Ah, banyak. Coba panggil kan, Pak.
Mangga. Kalau mau nanti di penempat sana nih. Penempat sana. Coba harus ini melihat ya, coba buka matanya. Ah kan itu kan jelek kan. Kalau mata tidur kan jelek kan ya. Kamu yang rumahnya tadi ya. Iya. Iya. Coba kenal dulu siapa namanya coba. Hah? Namanya siapa namanya? Punya nama enggak? Punya nama? Kasihan ya, enggak punya nama ya. Nah, coba duduk. Bisa duduk enggak? Enggak bisa. Mangga! Allah, bantu. Duduk. Udah duduk. Nah, kan bisa, bisa kan? Itu bisa. Nah, coba. Lihat apa kamu? Banyak apa? Teman. Teman apa? Itu. Siapa itu? Nggak tahu. Nggak kenal ya? Nah. Pada datang. Nggak ada semua sini ya? Nggak apa lah. Tegak. Ini ah? Tegak. Tegak. Bisa nggak? Masa nggak bisa? Dah. Oh, kok bisa? Ada? Bantu. Banyak. Bantu. Dah. Dah? Tidak dulu. Nah, bisa? Oh. Oh. Masa gak bisa pocong, kok gak bisa tegak gimana sih? Oh. Hah? Nah, oh. Tidak. Dah. Kamu tinggal di mana? Di rumah itu. Di atas atau di bawah? Bawah. Bawah. Lompat tuh, lompat tuh. Lompat sini tuh. Lompat. Hah? Lompat sini. Bisa. Bisa. Iya. Mana ke arah sini, arah sini. Tuh. Tuh, ayo lompat tuh, lompat. Ganggu orang enggak? Ganggu? Ganggu tuh, ganggu. Di mana nih cara ganggunya itu di mana? Tuh. Nampak sendiri. Nampak sendiri. Tuh. Nah, itu tuh ada satu tuh. Nah, tunjukin gimana cara kalian ganggu tuh. Tuh yang duduk tuh. Coba. Mana? Itu. Gimana cara ganggunya tuh di mana? Cara ngedeketin itu di mana? Enggak lihat. Ya, dia enggak lihat tuh. Enggak lihat tuh. Tuh. Oh, gitu. Jadi gitu. Pulang. Duh. Nanti lah, belum belum ngobrol. Ngapain ke sini? Hah? Ngobrol lah, ngobrol ya, ngobrol ya. Nah. Coba bisa udah lama di sini? Iya. Udah berapa lama? Ribuan. Ribuan tahun di sini. Iya. Berarti kenal lah sama penunggu rumah itu kenal ya? Kenal ya. Kamu di sini sering mengganggu? Iya. Iya. Mengganggu seperti apa? Nampak sendiri. Nampak sendiri. Sering menampakkan diri? Menampakkan diri sebagai apa itu? Mantra tertentu. Oh, bisa berubah wujud ya? Iya. Oh, bisa berarti. Eh, sini aja. Iya, Pak. Mana yang punya rumah? Coba tunjuk. Mana? Tahu enggak? Hah? Ini. Iya. Iya.
Oh, ngorok itu dia. Iya. Ajak kenalan, ajak kenalan. Dulu kenal dulu. Ajak kenalan, cepat. Tahu enggak siapa namanya? Enggak tahu. Enggak tahu. Lah kan kenalan. Kenalan, kenalan. Kenalan, biar kenal. Iya. Ya. Sering-sering di ini ya, di sudut-sudut ya. Iya. Ada berapa sosok sih yang seperti Anda ini? Banyak. Banyak. Iya. Banyak. Di sini banyak. Berapa sosok? Berapa sosok? Jadi tujuh Anda mengganggu di sini. Iya. Mengganggu. Saya mengganggu apa? Enggak ada. Enggak ada. Tetap mengganggu aja lah ya. Kalau orang yang bisa mudah diganggu oleh bangsa jin seperti Anda ini, kalau nasib apa? Lemah. Hah? Lemah. Lemah apanya? Fisiknya? Bukan. Apa jadi? Imannya. Lemah imannya. Oh, gitu. Jadi semakin kalau imannya semakin lemah, semakin Anda senang ya? Enggak. Korbannya ikut. Gitu. Kalau orang yang berani, gimana? Berani apa? Kalau orangnya berani, kamu takuti dia berani, gitu kan? Gak takut. Terus apa yang Anda lakukan? Marah. Hah? Membuat dia. Gimana? Membuat dia resah. Membuat resah ya? Gak nyaman gitu ya? Iya. Oh gitu. Ini ujak aslimu ya? Iya. Iya. Kalinya lepas lah, biar dari sejalan. Gak bisa. Lepas lah. Hah? Nggak bisa lepas. Oh, pocong nggak bisa. Oh, jadi kalau pocongnya kalau dilepas, menangnya bukan pocong ya? Iya. Oh, gitu. Jadi kalau dipocong karena dia terikat ya? Oh, gitu ya. Oh, manusia bodoh. Gitu. Jadi kalau tadi tahu pocong. Jin. Joget bisa nggak joget? Nggak bisa. Nggak bisa joget ya? Terus temanmu di rumah ada surat apa lagi? Apa itu? Yang tadi, yang kem tadi. Oh, enggak ada badan. Enggak ada badannya. Terus apa lagi? Melet-melet ya. Cewek itu di atas. Cewek yang tadi ya? Iya, apa? Apa? Terus apa lagi? Banyak. Banyak. Ada yang datang juga. Yang dari mana? Selatan sana ya? Terus yang sering mengganggu? Saya Anda? Banyak. Tuh ada yang kukang. Hah? Enggak ada. Tidak ada. Aku. Gimana? Gini. Oh, kok gitu? Nah. Kita masuk rumah itu? Oh iya. Iya. Ini apa itu? Pulang. Pulang mana? Pulang tempat. Tempatnya di mana? Pulang ke asal. Ya. Nanti. Nanti. Bawa. Siapa bawa? Eh, jangan lah. Waduh, dibawa. Enak. Kenapa? Enak. Kenapa enak? Enggak bisa ngomong. Bisa ngomong. Iya. Emang kalau tanpa masa ini bisa ngomong? Enggak bisa ngomong manusia. Enggak bisa ngomong manusia. Jadi gimana tuh caranya tuh? Apa? Kalau enggak melalui raga anak ini. Menakutin. Menakutin. Tapi saya senang. Senang. Ya, ada mau ikut ikut aja. Ah, ini ada bawa. Jangan, jangan. Ya, terima kasih ya. Pulang dulu. Ya. Ya. Anak ini mau istirahat. Ya. Pulang dulu ya. Ya, tapi kok nanti. Kenapa? Aku bawa aja. Siapa mau dibawa? Ini. Ya, jangan nanti bawa. Enak. Ya. Datangnya dari mana ini? Dari sini atau dari jauh? Jauh. Kok tiba-tiba datang ke sini? Kenapa? Ada yang manggil. Terus?
Coba tuh ada yang sampaikan enggak? Tidak. Ya udah ya, pulang ya. Ya. Kalau tidak bisa kita ajak komunikasi ya, tidak bisa terlalu jauh kita ajak komunikasi sama di pulang ya. Ya. Kasihlah ya. Tidak ada yang mau dibicarakan? Tidak. Terima kasih ya. Allah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Duduk. Bisa kita ngobrol? Kenapa? Tidak bisa? Ya apa tuh? Yang mau ditunjukin itu apa? Ada apa itu? Apa tuh yang mau ditunjukin? Tenang. Kita bicara. Ini teman Anda bukan? Anda mengenal? Tidak. Anda dari tempat yang berbeda? Iya. Anda sebenarnya siapa? Yang ini sepertinya apa ya? Sosoknya seperti apa? Oh, sahabat di Mexico ini sebutnya apa? Hijawara. Hijawara. Anda datang dari depan sana? Anda punya nama? Tidak mau kasih tahu nama?
Anda mengenal yang tadi? Sudah lama di sini? Sudah. Mungkin ada pesan untuk di sini? Tidak. Pendekar ini. Ada yang mau tunjukkan sama kami? Rumah. Rumah? Di sini ya? Apa? Memang di sana ada rumah? Kenapa kamu? Main tahu ya? Rumah siapa itu? Tempat kalian tinggal? Sendirian atau banyak yang di sana? Di sana ada seperti apa? Petilasan? Rumah goib? Di kampung ya? Seperti itu ya? Pulang aja ya, makasih ya. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Tidak ada yang mau disampaikan. Pulang aja dulu ya. Terima kasih ya atas kehadiran. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya untuk apa ya? Untuk bangsa-bangsa kalian yang di daerah sana, tolonglah jangan sampai ke sini ya. Ya, tolong di bilang sama untuk bangsa-bangsa kalian yang di daerah sana, jangan sampai untuk masuk ke tempat ini ya, juga mengganggu orang-orang yang sekitar sini ya. Ya, terima kasih ya. Ya, terima kasih. Enggak mau tahu saya. Nah, mau pulang sendiri atau mau dibantu? Pulang sendiri. Ya, dia mau pulang sendiri. Tidak ada. Pasti kamu tahu. Benar. Masih ya. Mengetes. Mengetes siapa? Mengetes. Di sana ini. Tagangnya. Kenapa? Habis siapa ya? Hebat jadi ya. Dia tidak bisa. Dia tidak bisa bertarung. Ya, kamu tuh serap. Ya, dari itu. Ini apa? Ini seperti apa? Sekarang ini yang tanya. Jika dia memanggil atau menarik suatu benda, ini benda ini apakah yang biasa dia gunakan? Seperti keris, tapi kerisnya seperti keris itu ya tidak terlalu panjang. Ya, saya tidak mau tarung ya. Tak mau bicara secara baik-baik aja lah. Tarung. Kenapa? Ya, saya tidak bisa lah. Ya, kalau kita cuma satu tahun dan di pusaka ya, itu pusaka Anda itu sudah lama pusaka Anda itu. Ada yang mau coba mengambilnya tidak? Banyak, tapi tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Tidak diberikan. Ya. Harus melawan Anda dahulu. Ya. Dia menunjukkan sesuatu ke anak saya, siapa yang dia bawa. Jadi kita harus ya waspada. Seperti menunggu di dalam hutan. Kita tidak bisa berharung. Kenapa? Pergi!
pergi dari mana? Dari sini. Cara baik-baik kok malah disuruh pergi. Saya yang raya. Kenapa? Saya yang jaga di sini. Yang paling kuat. Katanya Anda di sana. Benar. Yang di sini kalah semua sama Anda. Tunduk. Tunduk. Kita datang ke baik-baik di sini, semuanya di sini. Jadi saya coba untuk melawan juga. Curang. Kenapa? Ah, curang. Curang, curang bagaimana? Kalian tuh sahabat di negeri itu sekalian. Tapi seperti ini bisa minum. Ya udah lah, ya pulang aja lah. Kenapa? Pulanglah. Ya kan cuma untuk ngobrol komunikasi, cari informasi. Ya jadi tempat Anda kan di sana. Ya. Nah, saya dia akan lakukan. Lihat. Dia menyimpan pusakanya. Dia menyimpan pusakanya. Dia ada seperti pusaka yang masih dia simpan. Ya, kan di sini cuma mencari informasi di sini, tidak untuk mengusik kalian, ya. Setelah ini kami pun akan pulang, ya. Kami juga akan pulang setelah ini. Setelah kami sudah mengetahui informasi apa yang pernah terjadi di sini, kami akan pulang, ya. Tapi untuk bangsa kalian, ya. Jadi siapapun yang menunggu di sini untuk bangsa kalian, tolonglah ya, jangan sampai mengganggu bangsa. Itu hak kami. Kenapa? Hak kami. Ya, kami juga ya punya haklah bangsa kami ya. Kami memang diutus untuk mengganggu. Kenapa? Memang diutus untuk mengganggu. Ya, memang kalian diutus untuk mengganggu ya. Tapi tidak nih, kalian tuh jangan yang seperti itulah ya. Mereka tidak mengganggu kalian. Ya. Itu. Biar banyak pengikut. Biar banyak pengikut. Ya. Itu. Carilah di bangsa kalian sendiri itu. Ya. Ya Anda pulang atau dulu nak pulang, ya, ya. Anda pulang ya. Kenapa tidak mau pulang? Kenapa? Anda di mana? Itu. Anda teman yang tadi atau prajurit dia atau siapanya? Prajurit dia. Macan ya macan ini, macan. Ya. Tidak senang ini. Tidak senang. Jadi ini prajurit yang tadi ya. Udah kamu pulang ya. Ya. Pun raja kalian itu sudah pulang juga. Ya. Nyuruh saya. Nyuruh. Dia pulang
nyuruh Anda. Ya, Anda ya ikut pulang aja lah. Anda disuruh ke sini dia pulang. Gitu. Ya. Sudah Anda pulang ya? Tak. Kenapa? Tidak mau pulang. Yang sempat dimensukainya apa ya? Dia tidak mau pulang katanya ya. Dia merasa terganggu atas kehadiran kita di sini. Tapi ya intinya kita di sini ya cuma mencari tahu tempat ini ya. Karena di sini ini kan apa ya, masih rumah sih, mungkin ada yang mengganggu. Katanya ada perempuan dari ada juga yang di belakang tadi. Ya sebenarnya ini sudah apa ya, sudah di sana, bukan sana ya. Sebenarnya untuk wilayahnya bukan wilayah mereka di sini kan, betul kan, ini bukan wilayah Anda di sini ya. Itu kenapa kalian mengusik? Ya kami kan sudah permisi di sini, bukan mengganggu, cuma mencari informasi. Saya tidak suka rame-rame. Tidak suka rame-rame. Kenapa tidak suka terganggu? Terganggu ya, mereka juga maksudnya tidak mengganggu Anda, tidak mengganggu Anda. Sebenarnya kan mereka tahu berada Anda di sini kan. Untuk nantinya ya mereka juga ya, mungkin mereka harus permisi di sini ya. Seperti itu. Ya Anda pulang dulu lah. Terima kasih lah atas kehadiran Anda di sini. Kenapa? Coba kalau bisa. Oh seperti itu ya. Ya sahabat di Menteri dia tidak mau pulang ya. Dia bilang jadi Anda tidak mau pulang. Ya, kurang lebih terima kasih ya. Terima kasih ya. Kami bukan untuk mengusik Anda di sini. Sudah kami bilang ya, kami di sini mencari informasi. Jadi untuk apa? Tersebut, ya, bisa kami ceritakan yang di sini. Dan adapun bangsa-bangsa kalian yang mengganggu di sini, itu ada. Emang ada? Ya ada. Yang diutusin. Wah, itu. Itu mengganggu. Ya. Jadi itu yang mengganggu anak-anak itu. Menyesatkan. Itu menyesatkan. Nah, itu bangsa mereka sama dengan ini ya. Jadi sekarang tergantung dari kita sendiri sih, dari manusia sendiri. Oh, my God.
juga sahabat di Mesogeib ya. Jadi tadi kita sudah mediasi juga, yang pertama kita coba satu orang tadi untuk mari yang merasakan energi yang kita tempat ini. Dari mediasi yang kita rapat sebenarnya di sini ya apa ya, jadi masih ada juga makam-makam tua, makam-makam lama, dan posisinya juga ada di depan, di belakang kita ya, sahabat di Mesogeib. Terus juga tadi ada beberapa termasuk tadi apa ya, jadi yang kita tanyakan tadi apa yang pernah terjadi di tempat ini ya, karena pada satu tadi perempuan yang suka duduk di atas rumah yang suka dikembang teman-teman itu, dan juga mengganggu lah itu yang saya cuma mengganggu, karena kenapa dibilang mengganggu, karena aktivitas yang aktif mondar-mandir ya, itu termasuk mengganggu gitu ya di bangsa kita. Setelah itu juga tadi ya, di sini ya sudah ada lukisan yang tadi saya coba visualisasiin melalui pas ya. Jadi sebenarnya sosok yang ada di kanvas itu, jadi sosok ini ada di dalam sebuah hutan itu masih luas ya. Jadi sosok ini dia ini kita perhatikan tadi berbulu lebat ya, sosoknya laki-laki besar tinggi. Jadi dari juga pun dia tadi telah masuk ke salah satu mediator kita, dan dia apa mengatakan bahwa dia juga merasa terganggu dengan kehadiran kita di sini. Jadi mereka merasa terpanggil dan hadir ke sini, tapi apa dia tidak datang sendirian, dia menunjukkan apa yang ada, yang pusaka ataupun barang yang dia miliki. Terus juga yang terakhir tadi ada apa prajurit dari sosok yang ada di kanvas tersebut ya, yang merasa tidak terima ya, karena kenapa tidak terima ya. Jadi dia itu rajanya tadi datang ke kita, dia marah-marah kan seperti itu. Jadi itu memangnya prajuritnya yang tidak terima itu. Dan setelah itu jadi intinya sahabat di Mesogeib ya, untuk malam ini, untuk kita malam ini di sini memang daerahnya masih apa ya, jadi masih ada juga tadi jawarah ya, masuk di jawarah itu ada juga di sana dia bilang tadi ada kampung di kampung Goib ya. Jadi yang apa yang kita tidak bisa kita lihat dengan mata kita terbuka ya, itu di kampung Goib. Dan sana juga ada makam-makam lama sebelum tempat ini dibangun ya, mungkin dahulunya ini pernah terjadi apa di zaman-zaman waktu itu, karena di sini juga ya saya perhatikan juga masih banyak cerita ya orang-orang zaman dahulu, jadi ada beberapa bagian di sini ya. Itulah sahabat di Mesogeib, kita manusia ada makhluk yang paling sempurna melebihi makhluk yang lainnya. Jadi bangsa jin ya, bangsa siluman, yang bangsa lelembu ataupun demit ya, bangsa-bangsa mereka bisa bertipu muslihat ya. Jadi sudah ada beberapa dari kita interaksi dari mediasi sebelum-sebelumnya, dan mereka bilang mereka suka mengganggu orang yang apa ya, katanya tidak mempunyai dasar ya. Sebenarnya apa tuh dasar, seperti apa yang mereka bilang ya? Apakah dasar itu apa, katanya mereka yang lalai ya? Mereka yang lalai menyerjakan ibadah seperti itu. Jadi mereka itu cepat ya. Jadi ada keleluasaan untuk mereka ya, untuk mengganggu bangsa kita. Ya itulah sahabat di Mesogeib untuk kegiatan kita malam ini. Terima kasih atas doanya. Terima kasih ya, atas dukungannya pada kami. Terima kasih banyak. Ya terus juga ya, kalau saat ini ya kita masih berperang dan terus berperang dalam menghadapi yang terjadi di dalam negeri kita saat ini ya. Menghadapi virus yang terjadi di negeri kita sampai saat ini pun belum selesai ya, ya kita berdoa sama-sama ya untuk ya kesehatan kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan kita cepat lepas dari apa yang terjadi di dalam bangsa kita ini. Mudah-mudahan juga kalau saat ini ada
yang sedang menderita dalam keadaan sakit, ya. Mudah-mudahan segala penyakit apa yang kita saat ini diberi kesehatan, kesembuhan dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Senyawa Suropati beserta tim di Mitsubishi mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.